Guys, hari ini kita bakal lanjut anime ibu apa Kimetsu no Yaiba Entertainment District episode ke-10 season 2. Let's go. Edo Yoshiwara. Kok ini hitam putih? Ini flashback bukan sih? Oh ya, maaf banget, suara gue masih belum pulih, jadi ya agak sedikit rendah suara gue. Bentar, gue ngelewatin sesuatu. Ini siapa dah? Siapa itu? Siapa ini? Loh, orangnya mana? Itu siapa ya? Apa itu flashback kejadian istrinya siapa? Istrinya Uzui itu diculik. Dan ternyata gue kaget istri ada tiga dong. Aduh, ya pantas lah. Gak mungkin seorang Tengen Uzui apa itu jomblo, badan kekar, tinggi, tampan, jago, wah paket komplit. Dan iya, setelah lihat opening gue baru sadar yang cewek yang tadi kayaknya iblis deh, iblisnya lagi nyamar. Ini tuh. Siapa kau? Oke, masih di distrik ya, tapi di pagi hari kayaknya. Sepi ya? Oh ya, rumah bordilnya gue masih bingung. Maksudnya belum bisa ngapalin tiga-tiganya. Ogimoto itu, oh iya, tempatnya Ogimoto itu tempatnya Inosuke. Inosuke kayaknya ketemu duluan deh sama Makio. Bordil Kyogoku, Kyogoku, Kyogoku. Hinatsuru. Tapi Inosuke, Inosuke. Jadi tuh lucu dikuncir gitu. Istri pemilik rumahnya itu juga meninggal.
Tengen sama. Waduh. Aduh. Dia disekap sih kayaknya sama iblis. Oh, Inosuke pinter dong, langsung dapet. Ya, tapi Inosuke cakep banget. Tapi nggak boleh gegabah ya, no. Oke. Lu hilang. Kemana? Oh my God. Oh my God, dari atap dong. Kok nggak ada yang sadar ya? Legian datang tiba-tiba. Oh, kasihan. Oh ini iblisnya bukan sih? Oh iya benar iblis. Pura-pura aja nggak tahu. Pura-pura aja nggak tahu. Ah iya maaf saya salah kamar. Saya kira dia menangis gitu. Mungkin. Aduh, aduh.
Dijewer sampai berdarah gitu dong. Tokito ini ya. Tanjiro rajin sih di sini bantu-bantuin yang lain gitu. Wow. Mami dong. Ketahuan. Elastis sekali. Serius ini iblis. Iblisnya tingkat tinggi apa gimana? Kalau iblis bulan nggak ada tulisannya dong. Oh, sebelum Tanjiro. Oke, Kyogoku. Oh, ini. Oh, dibully terus. Ini pemiliknya yang sebelum meninggal. Orang sangat cantik jelita tapi juga sangat kejam. Iya. Hime. Wow. Lu jurusnya sama dong. Tuh kan, pasti bunuh dirinya gara-gara dia. Oh, iblis bulan.
Oh my god. Oh my god. Oke, wah Zen itu dalam bahaya sih. Itu iblis tinggi. Iblis tingkat tinggi maksudnya. Oh, Muzan. Bisa. Zenitsu bisa. Oh, Daki, eh. Nama daki tapi tidak berdaki. Cantik banget sih. Wow, keren. Jauh lebih cantik dan kuat. Tujuh Hashira. Oh my god, kuat banget dong. Wow, dikasih kekuatan lagi nih. Iblis istimewa. Tingkat berapa dia? Tiga apa dua? Dan Zenitsu udah ketemu. Waduh, mana dong? Dan mereka kayak nurut-nurut aja lagi. Ya ampun. Memang sih Oiran yang tingkat tinggi tuh kayak terhormat banget. Namanya Daki, oke. Okay. Daki, namanya Daki tapi tidak berdaki dia. Oke, okay, siap. Tapi kan Zenitsu. Oh my god, ditampar dong bisa kayak gitu dong. Yo, eh. Tidak sekuat Hashira. Mari kita lihat saja. Tapi kalau di rumahnya, rumah bordir yang yang ada Inosuke-nya itu kan ada Makio tuh. Apa dia juga yang sekap? Soalnya mukanya nggak kelihatan dong. Cuman bibirnya dong kelihatan. Ya iyalah, Tanjiro itu kan tempat dan sekaligus ada iblis di situ. Oke, udah ketahuan sekarang musuhnya. Musuhnya asli. Kok gue insecure ya? Dia cantik banget dong. Wah, gue rasa banyak nih yang husbuin dia. Dan terlebih lagi gue suka apa dandanan yang ada
apa bunga, terus dikuncirnya itu kan rambutnya panjang banget tuh. Gue suka sih itu style-style kayak gitu. Ya tetap tapi baju terbuka guys. Pantas nanti pasti dijadiin waifu nih. Banyak waifu sama para wibu atau anime lovers cowok-cowok. Ada preview nggak aja? Kayaknya nggak ada deh. Cuman ini grafik yang buat kain-kain yang kayak gini tuh sok banget, gue suka ngeliatnya. Kayak beterbangan gitu loh. Beterbangannya tuh kayak oh my god. Kayak hampir bisa gue rasain di tangan gue, kasih selembut apa itu kain tuh. Kain-kain yang kayak gini nih. Di grafiknya tuh soft banget. Elastis. Sen kocan. Ini bocil-bocil ini umurnya berapa sih? Ini masih kecil apa gimana? Bagi laki-laki, eh, kan lagi nyamar. Lucu banget, ini masih bocil banget dong. Kasian sih masih kecil dipekerjain di rumah apa ya dewasa gitu. Oh my God, jadi itu diculik. Yo. Eh, Gio. Pakai roti. Oh my God. Oh my god, seru banget, tolong. Ini episode 10 ya dari Kimetsu no Yaiba di Strike Entertainment. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagikan ke semua makhluk ya di dunia ini. Bye-bye. Cheese.